Selamat sore teman-teman semua. Hari ini kita khususnya Anji hadir ke Krimsus Polda Metro Jaya dalam rangka adanya panggilan dari pihak Krimsus Polda Metro Jaya terhadap laporan yang teman-teman sendiri ketahui. Jadi hari ini kita diperiksa, statusnya masih sebagai saksi terkait dengan laporan dari pihak pelapor, saudara Anas ya? Muanas. Ya, selebihnya kalau misalnya ada yang bertanya silakan. Mas Anji, gimana pemeriksaannya Bang Mas Anji hari ini? Gimana pemeriksaannya? Ya. Saya baru pertama kali dilaporkan seperti ini dan baru pertama kali menjalani pemeriksaan seperti ini. Dari tadi jam mulai kita jam 10 pagi, istirahat satu kali, tadi jam makan siang jam 12. Lalu tadi ada sekitar 45 pertanyaan, tapi pertanyaannya ada yang satu pertanyaan sampai butirnya sampai E, A, B, C, D, E gitu. Dan saya pegel sih. Belum makan malam, dan teman-teman mungkin juga di sini teman-teman media juga belum makan ya. Semoga ini ya, semoga cepat selesai lah pokoknya. Jadi karena buat saya ini gak enak. Yang ditanyakan apa aja Mas Andri? Oke, dari 45 pertanyaan, yang jelas pertanyaan di awal ada pertanyaan tentang identitas saya. Maksudnya ya biodata, jati diri gitu. Lalu yang kedua, apakah saya gimana? Tentang akun atau channel YouTube saya, channel Dunia Manji. Lalu tentang kronologi kejadian ketika itu wawancara gitu. Jadi saya ditanyakan tentang banyak intinya adalah materi pokok perkara. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.